Ini yang dipegang penampakan berapa lagi nih mas? Penampakan lolohan kacer bos. Lolohan kacer? Ya. Alhamdulillah sold out lagi bos. Oh ini sold out? Ya. Sold berapa nih mas? Sold berapa nih? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini dosakan sudah berada di pasar Burung Pramuka. Kita berada di lantai dasar karena hari ini dosakan mau coba survei harga burung lagi di kios Cakmet. Pokoknya jangan lupa di subscribe. Nah ini buat penampakan kiosnya, nampaknya hari ini masih cukup full lagi pada mantau. Halo mas. Halo bos. Ini dengan kios Cakmet ya? Iya bos. PB Pramuka lantai dasar. Ya. Ini untuk hari ini mas ada stok berapa aja nih? Ini bos ada yang istimewa bos. Istimewa? Iya. Apa nih? Mure silver sama. Mure silver sama. Ya. Itu jarang sekali ada ya? Nah, jarang kali ada sama pelatuk kalah di TikTok. Pelatuk kalah di TikTok. Iya. Terus sama apa lagi nih? Terus cikris lolohan bos. Cikris lolohan juga ada. Sama ini apa? Parkit Australia lolohan. Jadi hari ini apa stok cukup full ya? Full. Boleh kita pantau harganya mas? Boleh boleh, silakan bos. Langsung aja ya. Monggo monggo. Nah kita ke yang pertama nih temen. Ini di kios Cakmet ada ready stok burung anis merah. Ini trotolan tapi sudah mandiri. Statusnya masih gambling, untuk harganya itu 450.000. Tapi sudah mulai patung rivik temen ya. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah untuk di bawah berikutnya lagi ini di kios Cakmet juga ada ready stok burung kutilang sutra. Untuk kutilang sutra harganya itu per ekor Rp60.000 teman-teman. Ini ada anakannya tuh. Ada anakannya? Iya. Harga sama? Sama. Masih anak. Masih anakan ya. Nah ini mas yang di bawah ini. Ini termasuk burung jarang ini mas ya. Ini kutilang sutra tapi yang kelabu ya? Iya. Yang dicari-cari bos. Lagi dicari-cari banyak orang. Jadi ini termasuk burung langka. Berapa nih mas? Berapa nih? 125. Iya. Kita bisa buat lebih dekatnya. Nah selanjutnya di kios Cakmet juga ada ready stok burung terucuk. Ini terucuk kebo, jadi yang bodinya cukup besar, udah tiap kali patah bunyi. Untuk harganya ini Rp75.000 teman-teman ya. Kita bisa lihat buat penampakannya. Kalau untuk di atas selanjutnya lagi ini untuk stok burung jalak priore juga ready. Jalak priore ini sudah pur total, kondisinya mulus. Untuk harganya per ekor Rp150.000. Dan stok hari masih cukup lumayan aman. Ini untuk masih situasi kios Cakmet hari ini, teman-teman ya, lagi banyak pada mantau. Ini dipantau burung apa nih mas? Mugimaki bos. Ledekan Mugimaki? Iya. Ini sold atau gimana? Sold, bungkus langsung bos. Berapa nih? Ini 100. 100.000? Ini jantan ya? Jantan. Udah jadi masih barat gimana? Setengah jadi lah. Setengah jadi? Bahan rawatan. Mantul ya? Mantul. Bapak dari mana nih pak? Dari Depok. Dari Depok? Dari Depok. Mantap pak ya? Mudah-mudahan cepat gacor pak. Gacor, mudah-mudahan. Kalau untuk yang di luar selanjutnya di kios Cakmet juga ready stok burung jalak kebo. Dan stoknya hari ini cukup banyak. Kita bisa lihat buat penampakan stoknya. Untuk harganya per ekor Rp60.000 teman-teman. Dan pasnya sudah pur total. Nah kita untuk selanjut lagi ke stok burung lolohan. Jadi di kios Cakmet hari ini stok burung lolohan cukup lumayan komplit. Buat yang pertama ini ada lolohan pedet jatim. Untuk harganya per ekor Rp125.000 teman-teman. Nah kalau untuk di sebelahnya lagi ini ada juga lolohan terucuk. Yang di bawah itu ada satu ekor. Ini terucuk kebo. Untuk harganya per ekor Rp80.000. Nah kalau untuk lolohan kutilang juga ready. Ini untuk lolohan kutilang yang lokal. Apa kenari sisi? Harganya per ekor Rp50.000 teman-teman ya. Siapa ya burung? Sedangkan untuk lolohan kasar juga ready. Untuk lolohan kasar ini harganya ini per ekor Rp350.000 teman-teman. Nah kalau untuk di sebelahnya lagi nih masih sama stok burung lolohan juga. Ini ada lolohan si Black Gunung. Sudah pilihan jaminan jantan-jantan semuanya. Untuk harganya per ekor Rp125.000 teman-teman. Dan hari ini stoknya masih cukup aman. Kita bisa lihat. Nah kalau untuk di bagian atas berikutnya lagi ini masih sama lolohan juga.
Ini ada si Black Crystal lolohan. Sudah pilihan jantan-jantan. Masih full diloloh. Untuk harganya per ekor Rp300.000, teman-teman. Ini lagi yang dipantau, teman-teman. Di Josak Mat. Ini dipantau berapa nih, Mas? Kacer, Bos. Kacer. Ya. Ini kacer mana nih? Kacer Kalimantan. Ini slot. Slot, Bos. Berapa nih? 350. 350. Iya. Pas masuk kantong ya. Nah, ini berikut lagi nih, Mas. Ini lolohan apa nih, Mas? Lolohan pelatuk, Bos. Pelatuk apa nih? Pelatuk beras. Pelatuk beras. Ya. Ini udah jantan-jantan atau? Jantan-jantan, Bos. Oh, ya kepalanya merah ya. Ini masih full diloloh ya? Masih diloloh. Berapa nih, Mas, harganya? Ini 150. Per ekor 150. Per ekor 150. Oke, ini jadi siapa cepat dia dapat nego. Ya? Oh, masih bisa nego. Ya. Mantul ya. Datang, pantau langsung, enak. Siap. Mantap ya. Mantap. Nah, ini Mas, sebelahnya lagi nih. Ini apa lagi, Mas? Ini lolohan cium, Bos. Cium apa? Cium batu. Cium batu ya. Berapa nih harganya? Ini 150. 150. Nah. Ini kelihatannya jantan ya, warna jantan, birunya warna jadi cukup. Birunya udah mengkilap banget ya. Ini yang mau buat jinak-jinak bisa ya? Bisa, mau dilepas bisa. Dari umuran segini ya. Ya. Mantap pokoknya ini juga segmen, teman-teman. Ini buat penambahan burung apa lagi nih, Mas? Kacer anak, Bos. Kacer anak kan? Ya. Ini darah putih pada hitam nih. Ini jahit. Darah hitam. Ya. Ini slot berapa nih? Ini slot 3,5. 350. Masih lolohan ya? Masih loloh. Ini kemarin dah sini bayar. Tinggal ngambil. Oh, tinggal ambil doang. Ya. Ini buat awan dari mana, Bang? Rawamangun. Rawamangun. Mantul, Bang, ya? Iya. Buat berikutnya lagi nih di Geos Segmen juga ada ready stok burung rambatan. Ini ada ready rambatan Doraemon. Untuk harganya itu per ekor Rp100.000, teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Kalau untuk di atas berikutnya lagi nih untuk stok burung Sriguning Abu juga ready. Kondisinya cukup mulus, masih semi pur. Untuk harganya cukup Rp100.000. Nah, di sebelahnya lagi nih untuk stok burung kacer maritim juga ready atau kacer Bali. Ini kondisinya lagi dorong ekor. Untuk kacer maritim harganya per ekor itu Rp100.000, teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Ini buat penampakan burung apa nih, Mas? Cak Ranti, Bos. Cak Ranti. Ini jantan betina nih? Jantan. Jantan. Oh, iya. Soal berapa nih, Mas? Soal 170. 170. Mantap ya. Langsung bungkus, Bos. Langsung bungkus. Nah, sekarang kita berlanjut lagi ke stok burung kolibri wulung. Ini kolibri wulung sudah jaminan jantan. Kalau untuk yang di sebelahnya ini trotol tapi sudah kelihatan jantan juga. Untuk harganya sama, per ekor Rp200.000, teman-teman ya. Yang di samping sebelah sini sama buat stoknya. Nah, kalau untuk di atas berikutnya lagi nih untuk stok burung mantan yang besar. Ini ada jantan sama betina. Untuk yang betina harganya Rp100.000, sedangkan yang jantan Rp120.000. Ini buat penamaan berapa nih, Mas? Red Lori, Bos. Nuri Red Lori. Ya, Nuri Red Lori. Ini udah jinak. Udah jinak. Ini slot. Slot, Bos. Slot berapa nih? Rp1.000. 1.000.000. Ya. Ini buat apa dari mana nih, Bang? Dari Kelapa Gading. Kelapa Gading. Mantap, Bang, ya. Iya, Bang. Ini udah sekalian beli sama ini tangkaringannya ya? Iya. Nah, untuk selanjutnya lagi nih di Geos Cakmet juga ada ready stok burung kapas tembak. Kapas tembak ini kondisinya cukup mulus. Untuk harganya ini per ekor Rp400.000, teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Kalau untuk di sebelahnya ini untuk stok burung jenggot Sumatera atau jenggot Medan juga ready. Kondisinya juga ini cukup mulus. Untuk jenggot Medan harganya itu per ekor Rp250.000. Yang di samping sebelah sini sama buat stoknya. Nah, untuk di sebelahnya lagi nih di Geos Cakmet juga ada ready stok burung perenjak atas. Cukup fit kelihatan burungnya. Harganya itu per ekor Rp35.000, teman-teman. Yang di samping sebelah sini sama buat stoknya juga. Masih untuk situasi geosnya hari ini di Geos Cakmet lagi ada yang baru mantau, teman-teman ya.
Ini buat penampakan burung apa lagi nih, Mas? Ini gelatik batu, Bos. Gelatik batu. Batu Jawa. Oh, Jawa. Ini salot purtotal. Ini salot. Salot, Bos. Berapa? Sepet 100.000. 100.000. Ini dapur total ya? Purtotal. Mantap punya. Selamat. Ini dari mana, Pak? Dari mana? Oh, jauh, Pak. Dari Cilangkap. Cilangkap. Ya. Kalau untuk di atas selanjut lagi nih untuk stok burung cenggot muni juga ready di Gostakmet hari ini. Kondisinya juga cukup mulus, untuk harganya per ekor 50.000, teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Untuk selanjut lagi nih di Gostakmet, TB Pramuka Lain Terdasar juga dari di stok burung ijoan. Ini ada cucak ranting. Cucak ranting ini jantan-jantan semuanya. Kondisinya lagi bara dorong ekor. Untuk harganya itu per ekor 170.000, teman-teman. Dan stok hari ini cukup banyak. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah, kalau untuk di atas berikutnya lagi nih untuk stok burung cucak kinoy. Ini jantan juga. Untuk yang bondol harganya 350, sedangkan yang mulus itu cukup Rp400.000. Yang ini masih sama, trotol jantan juga. Nah, kalau ini yang di sebelahnya masih cucak kinoy juga, cuman yang betina. Kondisinya mulus, untuk harganya per ekor Rp200.000, teman-teman. Nah, berikutnya ini untuk stok ijoan berikutnya ini ada ready cucak ijo. Ini ngeliat bodinya juga cukup mulus-mulus. Untuk yang mulus seperti ini jantan harganya per ekor Rp650.000. Dan biasa untuk yang bondol itu cukup Rp600.000, teman-teman. Kalau di sebelahnya nih untuk stok burung cucak ijo yang betina juga ready. Ini sudah jinak, kondisinya mulus, harganya Rp250.000. Ini masih untuk situasi pengunjung di Gostakmet hari ini, teman-teman ya. Lagi cukup full, cukup membludak pengunjungnya. Ini buat penampakan burung apa nih, Mas? Si Black Crystal, Bos. Si Black Crystal. Crystal. Ini lolohan. Lolohan Crystal. Ini jantan betina. Jantan. Ini salat. Salat, Bos. Berapa? Bapaknya. 300. 300.000. Masuk kantong langsung ya. Langsung masuk kantong. Buat berikutnya lagi nih di Gostakmet TB Pramuka Lain Terdasar juga ada ready stok burung pleci. Ini ada pleci dapun pacitan. Sudah pilihan jantan-jantan, untuk harganya per ekor Rp125.000, teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah, kalau untuk di sebelahnya masih stok pleci juga. Ini ada ready stok burung pleci Bustomi. Sudah pilihan jantan, harganya per ekor Rp50.000. Buat selanjut lagi nih di Gostakmet juga ada ready stok burung SRDC. Ini SRDC yang ori Bali. Kondisinya juga cukup mulus, udah jaminan jantan, harganya Rp150.000, teman-teman. Nah, kalau untuk di sebelahnya ini sama SRDC juga, cuman ini yang minus matanya sebelah. Untuk ini harganya itu cukup Rp50.000. Kondisinya juga cukup mulus kalau lihat bodinya. Kalau untuk di samping berikutnya lagi nih untuk stok burung kacer Kalimantan tapi yang betina juga ready. Untuk harganya per ekor Rp250.000. Nah, kalau di samping sebelahnya lagi nih untuk stok burung desu juga ready atau kacer mini. Ini udah hapur total, kondisinya mulus. Berapa nih, Mas? 200.000. Ini masih untuk situasi Gostakmet, teman-teman ya. Lagi cukup full, yang lagi pada mantau. Kita bisa lihat. Ini yang dipegang penampakan berapa lagi nih, Mas? Penampakan lolohan kacer, Bos. Lolohan kacer? Ya. Alhamdulillah, sold out lagi, Bos. Oh, ini sold out? Ya. Sold berapa nih, Mas? Sold berapa nih? Ini sama, 3,5, Bos. Satu ekornya? Ya, satu ekor 3,5. Ini sekali ambil 2? Pasang 2 itu 700.000. Mantap ya? Nah, ini Mas, untuk selanjutnya lagi nih. Ini ada stok burung paruh bengkok ya. Ini ada falcon australia nih. Nggak. Ini udah siapan remaja atau masih anakan atau gimana nih? Anakan. Anakan. Pada remaja. Pada yang remaja mandiri. Juga. Kalau kayak gini mandiri. Ini mandiri. Oke. Okay. Ini juga udah mandiri, jadi nggak usah suapin. Kalau ini makan sendiri udah mau, suapin mau. Ini harga sama semua atau beda nih? Jadi harga sama aja. Berapa? 700 ribuan. 700 ribuan? Ya.
Okay. Kalau yang pengen jenak-jenak, yang buat mainan, mending yang lolo kayak gini. Yang lolohan ya? Ya. Ini responnya juga bagus ya? Nah, iya. Tuh. Mantap ya? Apa bisa? Bisa ya? Okay. Nah kalau ini mas berikutnya nih, ini ada green seed conure sama yellow seed conure ya? Yellow seed conure GSC. Ini harga sama atau beda-beda nih? Kalau yang ini 1,7 bos. Yellow seed conure 1,7. Ya masih anak, masih bisa buat SS, okay. Buat mainan. Kalau yang ini yang 1,5. Green seed conure 1,5. Ya. Ini masih anakan juga? Masih anakan juga. Oke, jadi masih bisa jinak ya? Ya, buat mainan bisa bos. Siap. Nah kalau yang di bubble tadi mas, ini ada nuri pelangi ya? Pelangi. Untuk stok cukup banyak hari ini mas. Baru. Ini udah jinak atau masih bahan atau gimana nih? Udah mulai jinak bos. Udah mulai jinak. Ya, tinggal ngasih rantai aja. Berapa nih harganya? Ini 1 juta. Per ekor 1 juta? Ya, 1 juta. Nah, ini mas untuk situasi geos takmat hari ini, lagi ada yang pada mantau. Ini buat salut berapa nih mas? Jalak kebo bos. Jalak kebo? Berapa? 60 ribu. Nah kalau untuk yang di bawah berikutnya lagi nih, untuk stok burung jalak putih juga ready di Geos Cakmet hari ini. Ini yang sudah gacoran, untuk harganya itu cukup 500 ribu rupiah teman-teman. Kita bisa lihat buat menambahkan stik burungnya. Nah kalau untuk di sebelahnya nih, untuk stok burung jalak nias juga ready. Ini sudah jadi juga. Untuk jalaknya harganya itu per ekor Rp300.000. Masih ke stok burung jalak juga. Ini ada ready stok burung jalak suren. Ini jalak suren sudah jadi juga. Untuk jalak suren harganya itu Rp500.000 teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah kali ini sama jalak kebo juga. Sama bos. Berapa nih? Sama 60. Ini abangnya dari mana bang? Kelapa Gading, mantap bang ya. Nah ini untuk yang di atas nih mas, ini apa nih? Terucuk apa nih? Jawa Timur. Jawa Timur. Ya udah jadi. Oh udah jadi. Ya. Berapa nih harganya? Tuh ropel, cuman nggak ketekan. Kalau yang kemarin kan ketekan. Ini ropel tapi nggak ketekan. Nah, berapa nih? Tuh 2,5. 250. Ya. Nah kalau yang ini mas, sebelahnya lagi nih. Ini cenggot Jawa ya? Jawa. Udah jadi atau gimana? Oh udah jadi, berapa nih? 600 ribu. Ini maksudnya udah gacor atau gimana nih? Udah gacor. Oh, udah gacor. Siap buat isinya bos. Oke. Okay. Nah kalau yang ini mas, di atas lantai lagi nih. Ini ada stok burung samyong ya? Samyong. Burung 1001 suara, ini jantan mas ya? Jantan bos. Berapa nih? Yang ini 1 juta. 1 juta? Udah pur total atau semi? Semi pur halus. Oh, semi pur halus. Nah kalau yang ini mas, untuk selanjutnya lagi nih, ini pelatuk apa nih? Pak, kalah di TikTok. Kalah di TikTok? Iya. Kalah di Tikotok ya? Ini Tikotok. Yang cukup langka nih untuk stok burung ini di pasar pramuka. Ini jantan betina nih mas? Jantan. Jantan. Jambulnya merah. Jambul. Ini masih muda. Oh jambulnya merah, tapi masih muda? Masih muda. Oke, berapa nih mas harganya? Ini harga 3,5. 350. 350. Ini udah pur total atau gimana nih? Kalau dia emang ulet. Ulet. Mapur. Campur sama pur ya. Yang penting intinya tuh ulet. Ulet ya. Nah. Emang dia serangga ya? Iya. Ini burung yang cukup langka, teman-teman ya. Di Geos Cakmet harinya ada. Nah, kalau yang ini mas, sebelah lagi nih. Ini pelatuk apa lagi nih? Ini pelatuk ulam. Pelatuk ulam. Ya. Ini jantan atau betina? Prediksi belum ketahuan masih ini. Belum ketahuan. Iya, oke. Ya. Berapa nih harganya? Yang ini 150. 150. Hmm. Dia udah mulai ngepur juga atau tetap ulet? Ulat juga ya? Lama, tetap ulat. Oke, siap. Kalau ini mas, untuk stok burung kolibri pijantung nih, berapa nih harganya? Pijantung itu 50 ribu, bos. 50 ribu. Nah, ini di sebelahnya ada ciblek apa nih? Ciblek kristal udah mandiri. Ciblek kristal mandiri? Mandiri. Berapa nih? Itu 350. 350? Ya. Nah, kalau yang ini mas, untuk di sebelah lagi nih. Ciblek saya ini udah ngepur? Pur. Udah pur total? Ya. Berapa nih? Murah. Hah? 100 ribu? Ya. Ini yang dipegang nih mas, ini buat penambakan rambatan Doraemon ya? Ya. Ini masih bahan, udah jadi atau gimana nih? Rawatan udah ini.
Perawatan. Iya. Udah mulai bunyi. Udah. Berapa nih? Ini masih muda, Bos. Masih muda. Masih muda. Berapanya masih hitam. Masih hitam. Ya. Berapa nih? Ini rajin. Ini 150. Sudah rajin bunyi 150. 150. Nah, kalau untuk meniri tangan nih, Mas. Ini udah jantan betina atau belum kelihatan cuman? Belum kelihatan, Mas. Belum kelihatan. Berapa nih? Ini 3,5. Per ekor ya? Per ekor. Oke. Untuk selanjutnya lagi nih di Jawa Sakmet juga ada ready stok burung fox semantel. Kondisinya juga cukup mulus. Ini udah akur total, untuk harganya Rp250.000, teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Kalau untuk di sebelahnya lagi nih, untuk stok burung fox jambul yang sudah jadi juga ready di Jawa Sakmet hari ini, teman-teman ya. Untuk harganya itu per ekor Rp600.000. Kondisinya juga cukup mulus, kita bisa lihat. Nah, di sebelahnya lagi masih stok jalak. Ini ada ready stok burung jalak Hongkong, ini burung impor. Untuk jalak Hongkong harganya itu Rp2.500.000, teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi untuk survei harga burung di Jawa Sakmet PB Pramuka Lade Dasar. Sampai di sini saja teman ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.